Dalam suasana pandemi COVID-19, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Batubara atau PWI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara gelar sosialisasi adaptasi kehidupan baru bersama dengan puluhan insan pers di Aula Kantor Bupati Batubara, Sumatera Utara. Menurut Ketua PWI Batubara, Alfian, kegiatan sosialisasi dan pematangan kode etik jurnalis dilakukan menjelang dilaksanakannya uji kompetensi wartawan yang akan digelar pada bulan September 2020. Bupati Batubara, Zahir, mengatakan peran serta media sangat dibutuhkan sebagai penyambung lidah tentang kebiasaan baru yang melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ketua PWI Sumatera Utara, Hermansyah, mengatakan digelarnya kegiatan ini agar seluruh wartawan memahami dan mensosialisasikan adaptasi kehidupan baru. Dalam kesempatan yang sama, Bupati dan Kapolres Batubara menyerahkan sertifikat uji kompetensi wartawan secara simbolis. Banyak hal lain yang mungkin kita semua paham. Dan tentu dengan sosialisasi ini, dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Batubara merupakan upaya untuk kita nanti bisa menyampaikan, terutama di lingkungan kita, menyampaikan kepada kawan-kawan media cetak, media online, para wartawan, ya, untuk bisa menyampaikan minimal kepada keluarga tetangga, lebih-lebih nanti ini disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Nah, wartawan punya peran penting di situ, ya. Dia tidak hanya sebagai pelaku, tapi ikut juga memberikan pencerahan. Ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa wartawan juga harus ikut menyukseskan new normal, ya, yang tentu banyak masyarakat menganggap sebagaimana diutarakan Pak Bupati tadi, banyak belum paham. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata. 1, 2.